sekarang kita ada dekat replika Istana Satu. Istana Satu, eh? Replika. So, Istana Satu ni ini apa ni? Ni kan dibuat betul. Eh, dibuat ulang. Betul punya, dia timbang kan, dipindah kan. Oh, dipindah dari tempat sebenarnya. Dari Terengganu dipindah ke sini. Ke sini. Wow. Okey. Betul ni. Wow. Jadi pasang semula pada tahun pada April 1974. Luar biasa. Jadi hati-hati dia pasang semula. Polisi yang tadi Istana Satu merupakan salah satu daripada binaan bangunan dalam kompleks istana yang telah didirikan di kaki Bukit Puteri, Kuala Terengganu. Ketika era pemerintahan Sultan Terengganu ke-11 iaitu Sultan Zainal Abidin 1881-1918, kompleks istana tersebut dikenali sebagai istana dalam kota. Kerana seluruh kawasannya istananya dikelilingi pagar yang tinggi, keseluruhan kompleks ini mengandungi deretan bangunan istana yang papan dibangunkan dari semasa ke semasa di sepanjang tempoh pemerintahan baginda. Istana Satu Terengganu. Habis ni. Abang laju benar jalan. Tak ada, tak ada slow motion. Abang, abang gaya abang. Okay, kita ada dalam Istana Satu. Assalamualaikum. Satu. Apa jelaskan? Mana penyerangan dia? Ah, tu dapat baca. Saya sampai pusing. Bangunan ini disebut sebagai Istana Satu yang telah didirikan oleh almarhum Sultan Zainal Abidin III, Sultan Negeri Terengganu pada tahun 1884. Dalam kawasan Istana Kota Waziah, Kuala Terengganu. Sebenarnya orang Melayu tradisional ini Kota Terengganu disebut sebagai Rumah Diam 12. Kami punya kain cerah. Kain cerah. Inilah Sultan yang membina. Oh. Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin. Ini ketika ia dipasang semula di museum. Oh, dipasang kat sini di, satu-satu jadi bang. Kerja hati-hati je dia. Ya. Hari tu ada orang dari Riau Darat, dia tanya kenapa rumah-rumah kat Terengganu hitam. Dia kata kalau kat belah Riau Darat, dia orang tak hitam kat rumah. Betul? Tapi Terengganu memang pesen rumah dia hitam. Dia akan oles dengan minyak. Macam apa nama minyak tu ada? Tak tahu, tak ingat. Terutamanya rumah-rumah nelayan. Kalau kita perhatikan rumah-rumah nelayan Terengganu, banyak yang berwarna hitam. Mungkin untuk melindungi kayunya ataupun ada sesuatu yang kita pun belum dapat jelaskan kat sini. Apa dia? Ada sesuatu yang belum dapat kita jelaskan. Kenapa selalu warna hitam? Tak tahu. Ha, itu dia. Nanti kita jelaskan. Nanti kita cari kita tahu sendiri. Kita nak menuju Terengganu berarti kan? Ah, nak pergi Terengganu. Bulan depan. Bulan depan. Dengan semua-semua.